Oke, hari ini kita jalan-jalan ke Taman Rekreasi Seruling Mas yang ada di Kota Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Kita beberapa puluh meter lagi ya kita ada. Aku dikirimu. Keterlaluan juga kalau bawa mobil ini. Ini di tengah-tengah sih ya. Nah, saya juga dikirim temen buat pokoknya kalau kayak gitu. Salib ora watayeng. Wala cus. Apa ya? Copot pelat turbone, kante pakai cepon. Ya ini sudah mendekati ya Taman Rekreasi. Yang punya lift tidak bisa ya. Aduh, asyasan. Kita sundul ya. Nah, saya mundur gue ya. Salib. Gak bisa nyalip bangetan. Aduh, jantungan gue copot. Nyalip semeno. Oke. Jadi trik menyalip di tikungan tuh seperti ini nih. Udah mau ada motornya ding. Nah begini saja langsung bus. Nah ini sudah masuk sebenarnya area-area Taman Marga Satwa. Nah kalau ada binatang berkeliaran di sini berarti itu ya dari terlepas. Yang pakai baju bukan. Nah ini. Ini adalah kolam renangnya di sisi kiri ya, sekaligus kandang rusa. Jadi, aduh, kayaknya nggak begitu ramai sih, bangkrut. Oh tidak, ini cukup ramai, lihat parkiran sudah cukup penuh ya. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Ini Marga Satwa semua ada sebelah kiri ya. Oke, kita sudah perjalanan melewati Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas. Perjalanan kita lanjutkan ke depan ya, bukan ke belakang. Sekarang kita akan bikin laporan dulu ke BPBD Banjarnegara ini, Dinas Pemadam Kebakaran. Bukan BPBD itu semacam apa namanya? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Mana ya jalannya ya? Ini. Pas. Pas sampai. Ramai juga ya. Oke, kita sampai itu dan nanti kita akan rekreasi di Surya Yuda Park ya. Tapi sementara kita mau break dulu. Ditunggu video berikutnya ya.